sahabat BT Rastaman, wisata kali ini adalah Kawah Ijen yang terletak di Gunung Ijen. Gunung Ijen adalah sebuah gunung berapi yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Gunung ini memiliki ketinggian 2.386 mdpl dan terletak berdampingan dengan Gunung Merapi. Gunung Ijen terakhir meletus pada tahun 1999. Kawah Ijen sendiri adalah sebuah danau kawah yang bersifat asam yang berada di puncak Gunung Ijen dengan kedalaman danau 200 meter dan luas kawah mencapai 5.466 hektar. Danau Kawah Ijen dikenal merupakan danau air asam kuat terbesar di dunia. Kawah Ijen berada dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Fenomena Eternal Blue Fire atau api biru abadi berada di dalam Kawah Ijen dan pemandangan alami ini hanya terjadi di dua tempat di dunia, yaitu Ethiopia, Gunung Dalol dan Ijen. Blue Fire hanya dapat dilihat oleh mata manusia saat tidak ada cahaya. Karenanya, waktu ideal untuk melihatnya adalah jam 2 hingga jam 4 dini hari. Karena pendakian Gunung Ijen baru mulai dibuka jam 2 dini hari. Dari Kawah Ijen, kita dapat melihat pemandangan gunung lain yang ada di komplek pegunungan Ijen. Di antaranya adalah puncak Gunung Merapi yang berada di timur Kawah Ijen, Gunung Raung, Gunung Seket, dan Gunung Rante. Kawah Ijen menunjukkan jenis fitur vulkanik khusus yang umum di Indonesia dengan diameter sekitar 1 km dan kedalaman 175 meter. Lantainya ditutupi sepenuhnya oleh danau yang hangat berwarna hijau biru susu yang ditahan oleh bendungan yang dibangun bertahun-tahun yang lalu oleh Belanda untuk menjaga air panas yang serat mineral dari hujan tanah, tanaman di bawahnya. Suhu turun pada malam hari di dekat bibir kawah bisa turun menjadi sekitar 5 derajat Celcius. Jalan tersebut berakhir di Jampit, di mana tersedia tempat berlindung yang sangat mendasar. Dimungkinkan juga untuk tidur di stasiun vulkanologi tua di atas bukit. Sekarang digunakan oleh pengumpul belerang, tetapi izin harus dipelorei sebelumnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.